Yo, what's good guys, nama aku Aiman Daniel, aku part of Soul Steps and welcome back to my channel. For those yang baru dekat channel ni, please 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 hit the subscribe button dengan notification button so that aku boleh dapat 1000 subscriber and aku nak buat giveaway untuk korang semua. And for those yang dah, thank you so much. So today, aku nak buat video pasal benda yang korang selalu gila tanya aku and benda yang korang paling nak tahu lah sekarang kan, which is how to get W on nikesneakers.com.my. Okay, so basically kalau korang nak get W dekat Nike, ada 3 cara. First, manual, then early link, then pakai bot, benda paling korang benci lah kan. So aku nak ceritakan hari ni, aku nak cerita pasal early links. Okay, first manual. Manual takkan aku nak ajar, buat benda sendiri. Basically benda tu straightforward, korang tekan lah apa yang korang nak tekan kan. Size lah, apalah, payment, then done. So second early link yang aku akan cerita nanti, bot ni aku dah pernah try tau. Aku dah pernah try and bot ada banyak jenis kalau korang nak tahu. And ada yang senang dapat, ada yang susah. Depends lah, depends. Then aku dah pernah try, benda ni mahal and still aku tak pernah dapat pun daripada pakai bot. So aku yang selalu dapat manual, tapi paling aku selalu dapat early link. So aku nak share dekat korang macam mana untuk pakai early link je. Okay, first thing first, benda paling basic lah. Korang kena buka Nike.com, korang kena register dulu under nama korang dengan nombor phone korang. So kalau ada benda tu, you are good to go lah. So next step is macam aku tunjuk sekarang, korang tekan dekat my account. Then korang kena tekan dekat payment, korang masukkan detail card korang, credit card atau debit card. Then korang kena tekan dekat address pula. Korang fill in awal-awal and to be safe, korang please save dekat PC korang atau phone korang. Okay, kenapa aku cakap macam tu? Sebab kalau aku pakai iPhone, every time aku buka Nike.com, aku tekan login, dia dah keluar terus aku punya email sebab aku dah save dekat phone. So aku just thumbprint sebab aku pakai iPhone 7 je kan. So aku thumbprint, dia terus auto key in. Kalau korang pakai 11 ke apa kan, dia Face ID terus auto key in semua benda. Details korang confirm dah ada dalam tu. Then credit card pun sama, korang boleh save dekat phone ataupun PC korang. Benda tu memang ada lah, takkan aku nak ajar kan. Korang google lah sendiri benda tu. To put aside, aku nak ajar korang macam ni nak dapat je. So benda ni bagi aku penting gila lah, sebab benda ni dia akan mempercepatkan korang punya proses. Tapi, sekejap, benda-benda tu sebenarnya dia cepatkan korang punya proses kalau manual. So kita nak cakap pasal early link kan. So early link ni basically dia link yang akan terus submitkan korang punya entry terus dekat payment method. Korang just masukkan CVV dan tekan submit, that's it. So aku nak tunjuk korang macam mana aku buat contoh untuk esok punya release, since esok buat di release kan untuk Nike SB Dunk. Sorry, Nike Dunk. Okay, early link ni simple je, aku nak straight forward je. And kalau korang tengok video-video aku, semua banyak aku dapat W dari Nike kan. So basically semua benda tu dari early link. And kalau korang tengok Soul Steps punya post, ada banyak limited pairs lah, macam Grateful Dead, Ben & Jerry. And tu semua Soul Steps punya team yang dapat. That's why stock kita orang banyak daripada nikesneakers.my. So early link ni bagi aku memang function teruk lah. Aku rasa ni aku macam pecahkan rahsia ke lah kan. Aku bagi hack lah, life hack lah kan, dekat jadi as a collector macam ni korang nak beli ataupun as a reseller macam aku. So jom lah kita tengok macam mana aku buat selama ni. Okay, kalau korang dah beli early link ni, korang terus copy and korang just paste link ni. Korang dah paste, korang just tekan enter. Then dia terus guide korang masuk ke Nike punya website. Then dia akan keluar info ni yang dia tanya nak register apa, nak log in semua kan. Macam aku cakap tadi, aku dah save semua benda, so senang gila. So just aku just tekan sign in sekarang ni. So lepas aku dah tekan sign in, dia akan loading ke page ni. And dia automatically dia akan loading dekat payment punya tempat terus. So address aku dah ada, payment aku dah ada, aku just add CVV. Then aku tekan continue. And then pukul 10 tepat, pukul 10:00, korang tekan submit order. Then dia akan pergi dekat page yang loading tu. And korang tunggu lah, the magic happen. Mostly akan dapat, but it depends on your luck dengan timing korang lah. So aku suggestkan korang, korang dapatkan jam ataupun korang google ke apa, live hours yang memang ada second sekali. Macam aku, aku pakai Apple Watch yang aku setkan sekali second. So pukul 10 tepat aku terus submit order, then boom, let the magic happen lah. So ikut rezeki kau lah. Alright, tu je lah tips aku untuk how to get W dekat nikesneakers.com. And aku just nak bagi tahu korang, link ni ada banyak jenis untuk generate dia tau. Ada yang memang dari bot and ada yang buat sendiri semua. And aku just nak bagi tahu korang yang aku try link lain banyak, aku dah try
and mostly aku tak dapat, tapi link ni dia memang stick dengan kita orang, so that kalau korang tengok pun stock kita ada banyak kan every time release. So macam let's say lah aku tunjuk pagi semalam pun kita orang dapat banyak gila pair Air Jordan 1 mid ni. So basically memang aku tunjuk with proof lah kan. So aku just nak cakap link ni korang boleh dapatkan RM10, and mana korang nak dapat dia basically a part of Soul Step juga yang generate. So korang boleh hit link dekat bawah ni untuk korang direct to WhatsApp. Korang boleh contact Soul Steps and someone will reply you soon. And aku just nak cakap link ni memang berkesan gila, tapi dia bukan 100% berkesan tau. So dia increasekan chances korang je, but kalau korang tengok kita orang selalu dapat kan. So aku nak bagi tahu kenapa ada yang dapat ada yang tak dapat. Basically itu sebabkan luck and rezeki lah basically kan. Tapi ada part is sebab kau punya internet. Macam aku selalu tak dapat limited release sebab internet aku slow gila. Aku tak tahu unify kat rumah aku memang sucks gila, and wifi aku jauh. PC aku kat sini kat tingkat atas, wifi aku dekat opposite belah sana rumah aku. Then aku nak bagi tahu korang, kalau korang nak try, korang try lah kat multiple tablet ke apa. Macam contoh korang buka PC, phone korang dengan tab ke apa ke, laptop ke kan. So increase lah chances korang. Macam aku personally, aku akan pakai dekat 3 device. Satu PC aku, lagi 2 dekat phone aku. So selalunya aku akan pakai PC ni pakai wifi, dan phone pakai data aku. And aku pakai U-Mobile je tau. But aku mostly, jujur aku cakap, aku banyak dapat daripada aku punya phone. Aku pun tak tahu asal, sebabkan phone aku padahal U-Mobile je. Then aku nak cakap PC pun aku pernah dapat, tapi macam 2 kali je kot. And most of the time semua dari phone aku. So aku tak tahu lah, it depends on korang, mana korang rasa internet lagi laju, ataupun korang try je pakai apa-apa device yang korang ada. So to increasekan chances korang lah untuk dapat kan. Alright, aku rasa tu je lah. Harap video ni membantu, and good luck untuk tomorrow punya release which is Nike Dunk tu. And good luck juga untuk upcoming release tahun ni ke tahun depan ke. Korang always boleh contact Soul Step for that link. RM10 only, which is very very berbaloi lah, sebab retail dia dalam RM300 lebih tambah RM10 je. Nothing to lose bro. So like korang boleh resell ataupun pakai, dapat super steal price kan, which is retail plus RM10. Okay, tu je lah. Harap video ni sangat-sangat membantu untuk korang. It's just a simple tips. And jangan lupa follow aku dekat Instagram, I'm Daniel, and follow resell account aku which is Soul Steps. And yeah, jangan lupa subscribe, like, share this video. Korang screenshot ke apa, aku nak 1k subscriber for that giveaway. Thank you for watching and see you guys on the next video. Peace.